kami minimatan ang sumunod siya sa mga aroha. Imana mga ramuti ang kaati-ati ng pikiran mo namin. Ibagasan Kristus Jesus, Tuhan tayo. Amen. Oras mani kita sa buti. Oras. Sakat mani ka, tuhatan ni Limata. Kagamit ka, Jamina. Ibigitan sa karyon. Lima na tatsurat di Bukman yang sampai siya ng lima. Bang kita siya ng ayat sana, rupi ayat sa kulusano. Salmik siya ng lima, ayat sana, rupi ayat sa kulusano. So, menemakan surat di sini, tak kasma pada hukum. Kita kamu, kita ini rumah jahubah, kita ulupun mah, karta membatuan, ini hadrota. Kita dapat teman tujuh lu, ini bukina, marfite, kite, ujian. Kita ulupun mah, ibana, marfite, kite, ente. Hai di mata, nanti kumpul jahubah, jalan raja bulu, mangatasi subi angka dihata. Ibagasan tangan nado angka ojahan di tanoon, jala guru di ibana do pusun angka dolo. Guru di ibana do lau, jala ibana do umupasa, jala tangan nado junagihon tanodara. Beta kita manuka do marsoba, marsik dan mahita mencuro di jambuba sikopah kita. Ay ibana do di batata, jala kita bangso pinamahana, jala dihubi uni tanganna. Sadalion, au kita hingon hamu niang suarana, kunang maatat kami hamu rohanguna, somen uju di beriba, somen ari uju di masa bangucuna di halomun. Uju ni ucuna ni akka obumuna au, tundi uji au, ati pe nam di dana sida apa yang nanti tung 40 tahun bodoh dening na aku mat bias bias mida sukuti jadi hikma bangso parroha di dona sida rai dan kita dana sida angka daraku jalan orang melari aku di bagasan dimasuk mulut masuk nasida para dianakku hidup yang go sahabat ini. Dunia ini Tuhan lagi nakulungan di bagasan Kristus Yesus. Dorang sota perkasi kon nabar julu sahali kon pun hago hita mangat dusi. Aku harus dibikutan di bagasan sagario. Ketika minggu kita menyuarakan Marco Kuri, saya mengaranak do mataku dopak sampai dulu. Sekian do bulanik Rok angkrution tua, siang jamuna, si opa langit roh tanoon, rok angkrution tua. Magitei bohat magita lalu mangatu si sada mangatu sion di bagasan parmuluota sidang hari ketika kita juga di dalam koluta si saunari ra segar dobe dihiat ingatata segar dope di parmimo tantal dan juga meminta parbudi marlas roha manang bersuka cita manang bersorak sorai manang mengeluarkan suara yang begitu lantang yang mengisyaratkan manang pada ridahon sada kubarat sada situasi ni nguluni parmuluota situasi ni rohata itu Ui sajodo dohonota ra biaka namanya terbulu nagudari masa ibu gue marah di dohon gol ketika tim favoritnya menggolkan angka gol na bertubi-tubi tu alona. Mungkin juga kita akan mengatakan ya ketika tadi malam saya menonton film yang menjadi favorit saya ketika film itu menjadi satu film yang diakhiri dengan happy ending. Marlas di roha mara'a alai sebalikna boi dora adung na marlas di roha tuya di marobu dan sadadion roi batu gereja adung ma alasan musik dan pola bo tu gereja alamu ditu bisu kusi tuan lo tu dia hamu amang ina somen na sobu bereng hamu marmiku roh budan mungkin kita juga akan
menjadi orang yang bersuka cita. Alami boima dohonota, ketika kita juga bergembira, ketika ngulutai bersorak-sorai, tentu memperdomuan mai ahamana masa di bagasan parmuluota. Ahamana boi tak agopi di bagasan ngoduk siganu hari lampatanda boi do idau tai. Ketika kita juga meras di roha, ketika kita juga bergembira, ketika kita juga bersorak-sorai, boi doi alani ungkapan manang suasana di rohata napatar di dahon bergeser maau siar sada titik titik. Nasi mulutu titik sebelumna adalah juk niroha, mulut titik sebelumna adalah arsak niroha. Ketika terjadi sesuatu kejadian yang menantang kehidupan saya, jalan saurdot noni dohot pikiraku, dohot nahu rencanaon, dohot nahu rimang-rimangi di bagasan mulutku, totu boy doau marlas niroha. Saya akan menggambarkan sikap kehidupan bersuka cita. Alani damang dainang, boi magogonok tamusenang di tonga-tonga ni parmuduota. Berarti, molo marlas niroha do kita. Molo bersuka cita do kita. Kenapa tadi damang sanggupna bagaimanakah sikap kehidupan kita. Kenapa perdomuak naik api. Molo say dirimani do di bagasan. Kira las dirohai alami suasana nahina lomohon, alami kondisi yang kita inginkan di dalam kehidupan setiap hari. Alami dalam dainan nahina golongan di bagasan Kristus Yesus boi ma idol tanam di tonga-tonga di ipar muluota. Ketika kita juga bersukaria, ketika kita juga bersorak-sorai, boi ma idolota markite sorak-sorai adomma media, adomma cara naikkon sipatu ota. Boi mai marite bagaikan orang yang sedang jatuh cinta, bolo las dorohana di kamar mandi gadi penyanyi sumbang no lahu modo maret de mongkolo sampe lima ayat alai olodo ditikki holam awal bulan manak tikki holam di lehon amatai rupani gajina mana dilewat minatai tomatai gajina itu kemarin belum baru sampai di ayat tadi. Artinya ada suasana yang menggembirakan, ada suasana na boi noni seturun doa na tapi kiri doa na di bagasan rohata. Alani damang dainak na hina golongan di bagasan Kristus Yesus mulo ido doa nokta sada gobaran nilas di rohata. Mulo idor dohonok asada gobaran napataridaon bersuka cita karena apa yang kita pikirkan dan kita idam-idamkan boi terjadi. Sekarang pemazmur juga ingin menanyakan, berarti boi madohonota karena dunia ini ala bertibion dan mengalihkan sada jaminan di tonga-tonga di panmulota bahwa dunia ini juga bisa suatu saat, suatu ketika tidak bersahabat dengan kehidupan kita. Boy no perpibion, suatu saat, suatu ketika, bahkan orang-orang ciptaan yang lain. Nah, adung di tonga-tonga di panggungkota. Boy no ipak baik, dan tidak bersahabat. Tumulukta sendiri, nama korpon cukiro. Nama korpon sukacita di dalam kehidupan kita menjadi terhambat. Alani damang dainan boi dodohonon di bagasan parmuluota. Apakah ketika kita juga mengalami yang sebaliknya, molona sebaliknya dobo di tonga-tonga di parmuluota ini tidak sesuai dengan apa yang kita rancang, molota rancang dobo lutai. Misalnya di ngurung di bagasan parguliau dirancang bulan September tanggal 7 MBOMA AKBP Serpong. Artinya banyak satu manung nasi pikirata nalau si tujuota molo ido sada rancangan
molo terjadi do songon naso tatuk kiri i molo terjadi do songon naso anjir ini ada jojo terjadi. Mungkin kita akan menyesal, mungkin kita akan orang yang menjadi marsa, mungkin akan menjadi orang yang tidak mampu untuk bersorak-sorak. Alani sebaliknya di bagasan ngolu natadai jalanan takida selaku orang barat nama bahin marasing kita sian angka jorma na kembalian dan sudi etnis na adun di bertibion ngolu maksi taono masih mampu bergembira masih mampu mengekspresikan sorak-sorai di dalam kehidupan. Somo dia pepangandung ni sahalap ina, somo dia pepangandung ni sahalap colma, ketika dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Mampu dopeon, doloro acara dia, marende, martaria, yang kalaupun nyanyian itu adalah sebagai satu penghiburan yang menguatkan dia di dalam rasa tidak gembiranya dia. Alani di bagasan pangatusioni, boy ma idota, berarti kalau memang dunia ini kalau memang Portibion tidak memberikan jaminan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita, tentu suara diminta tamat dokon molo tumpe mangarana pau tu akadoru molo tumpe saya memandang jauh ke lautan samudra raya kiro nanain idok. Nanti kita akan melihat bagaimana perbuatan Allah sama dialah tindakan di debata diangkat nanti nopah. Nah percuali sehari marhite pesalmen siap berlimau pemasmur menawarkan kepada kita satu jalan atau satu solusi ketika sorak-sorai yang kita pahami di dalam kondisi yang senang, ketika peribadahan yang kita pahami dalam kondisi hanya ingin mengungkapkan rasa sorak-sorai, rasa senang, rasa gembira. Pemasmur patah lidah pun sanda gembaran di dalam dua kondisi. Rah, tak pola bagi-bagi-bagi tadi dalam kondisi bergembira. Rah, udah menonton lagi. Mulai roh tambah bonus gaji tiap bulan, pasti dengan cepat untuk naik 20% dan mulai kurangan di pembangunan akan sadar pengabdi itu atau pun melompat dari sadar naro dari ulur itu pemasan ada amin dalam sukacita alaison nari mulo terburuk do muluku mulo parir do muluku mulo susah doa buha doa padokon mulia buha doa patah lidahon sadar sikap ketaatan di dalam memuji Allah yang memberikan segala galanya di dalam kehidupan kita sebenarnya. Allah ini dapat jolo di ayat perjolo satu ayat napalimahon di patalidahon makon di sini pemazmur yang menyatakan bahwa pujian adalah hanya kepada Tuhan semata yang senantiasa memilih kehidupan bangsa Israel, memilih kehidupan umat itu. Allah ini saya di patalidahon bangsa Israel dong ketika nasidah memuji debata saya digobar kondomar kita angka ND saya dipatari daun beriman kita angka puji-pujian dalam konteks beribadah Allah ingin menunjukkan di bagasan tangan nado angka ujahan di tanamon guru di ibadah do bahkan air laut artinya semua adalah cakupan perbuatan Allah. Allah ini dipatari daun mah molo ido kondisi di debata naik kondisi bujiota molo ido debata naik kondisi sobaota apakah yang akan kita lakukan. Nah parjolo di patarida pemamar kita supaya kehidupan kita diajak berpesalmen mengedekon sada puji-pujian partanobatoan di akwarta menyanyikan pujian di dalam kehidupan kita setiap hari tentu berkembang berapa mahamata bagaimana kita mengatusi tari waktu peribadahan tari waktu pertanian di bagasan panggota sigan hari kita akan berangkat memahami ketika ibadah yang kita pahami bukanlah sebatas
di dalam satu tempat, di dalam beberapa waktu alai ibadai tanpa hari mai sepanjang kehidupan kita adalah bagian dari ibadah. Alani di bagasan ayat 2 di Matarida Roma kehidupan orang-orang yang percaya nama Anobi menghadap bodi di debata di bagasan Tamujota ketika Allah berjumpa dengan orang-orang percaya. Karena itu nona di tonga-tonga di parmulota, kalau memang Allah yang disembah oleh orang Israel, mulu memang debata nata sobai adalah debata yang sama yang disembah oleh Abraham. Artinya dia adalah tetap Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kita. Ino debata nama nunggu-nunggu kita, setia peharorokna amanginam, rogu, kata bibi, serpuh. Roh kita tu bagasan sada persekutuan dan disukur di depan pesalmen di bagasan minggum tak sadarion sudah seberapa akrabkan saya dengan Allah. Nunga terdokau merdongan doh di mata atau ketika Allah saya melihat matanya ngau mereng maksinga ngau laswida buhi di mata. Mungkinlah dia matutuna taludui di bagasan melupa sesonan. Wajah siapakah yang kita cari-cari di dalam setiap peribadahan yang kita lakukan. Perpesalmen pada Ridawon di bagasan ngodus segan hari ketika kita menghadap Allah. Bukini dipatah, nah dipatah Ridawon tentu kita juga akan melihat wujud kita sebagai manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, ditikiri tok pada mata jolmai, tu biru, rupana, tu dos, tu pangalahon. Artinya rupa dan pangalaho Allah ada di dalam kehidupan kita. Rupa dohon pangalaho di debata, sainian mai di bagasan, permodotan sigan are. Ya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ketika menghadap wajah Allah, ditinggilah kita manoba ibana, merida bohi di debatai, di bagasan bika, pasal onok ayat onok di dokon. Marhiti aha terbahinahu madapoton jahoba, marsoba au tu debata na digijani, marhiti-hiti akapilian situ mentulani, aku maju pakon ibana, marhite-hite anak nilogu akka na marungu satongan setahun bulani. Artinya kitab Mika juga menggambarkan yang sejajar dengan penulisan dari pasal 95 ini menggambarkan satu gambaran di tonga-tonga di Parmodotai. Bahkan nabi-nabi sekalipun, bahkan pemazmur di dalam pasal yang ke-95 menggambarkan Allah yang akan dia jumpai di mata nalau si sobaunai di mata lidah kondisi sada kondisi ni kekurangan dari setiap orang. Dengan apakah aku datang menjumpai dia yang memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan doa doa Allah. Apakah pakaian saya atau makeup saya yang tinggi dia doh harorok kumadapotkan di mata. Aduh pakaian kuna tama ketika saya datang kepada Allah. Kembali Allah pemazmur juga mengingatkan Romaho tu debata marfitik pahir di rohani rohatai rohabe nadibihi debata gabi ingatan. Artinya pemazmur juga ingin memberikan satu gambaran ketika Allah meminta tempatnya bukanlah di pikiran manusia, bukanlah di jasmani manusia. Alai dipanggilo di matado inganana iman di bagasan bagasan itu emang ina di bagasan roh ini lu kebaran di roh nanti disini mau ina makinah roh alai emang ina hanya kita dengan Allah. Kita dona boy berbeda roh atau semua dia melutung saya bersuka cita bergembira nanti sejati. Alai boy lo tutupan boni berbeda ekspresi melutung dari pasual laut amata doh. Inapta
Paso a la au, ala ni anak ko tarlaba mula matadam. Paso a la au, ala no goruku mulai mandongan-dongan. Tuhala, kususah uga sama doon iman. Marsak doa bisi. Au doa kotor aku, doa debataku. Ketika Allah mengatakan di dalam hidup kita, roma ho menghadap Allah, menghadap wajah di debata, merhide rohatai. Dan merhide sikap di dalam tubuh saya. Alani dalam daina dan lain dobononda molo tak tempat todo diebatai diebatai yang mencipta langit dan laut yang memiliki kekuasaan di dalam seluruh ciptaan lain dobononda isi boi menyelami bagas rohani colu. Siapa yang bisa mengukur kedalaman rohatai kedalaman hati kita? Kalaupun ada ungkapan sering kita mendengarkan dia doh mabahin hobi inang burung raja inar rubani. Ya saya sih gak cantik-cantik amat, cuman inner beauty yang terpancar siang pagi. Sonari kita akan ibaratkan, kalau memang ada inner beauty yang dipancarkan di dalam kehidupan setiap orang, setiap orang keluar dari inner heart, roha perbagasi. Sian rohaku berbagasan doa marnida menghadap Allah untuk melihat Allah yang maha kuasa untuk menunjukkan sadar parsobal asa roma auto ibana marsinga martahia madok maulia di dalam ayat 6 beta kita manukat doa marsoba marsinga mahita tujolo di jaguba stopah. Manami inanami nakina bolongan di bagasan Kristus Yesus. Ketika Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Di mata Daud, di mata ngonunai itu bagasan sadangono yang juga gampang kita pahami dan dapat kita lihat di dalam kehidupan setiap hari. Dohonon nanam di tonga-tonga di parmugota. Penekanan kekuasaan dari Allah. Penekanan di mata na memiliki agogon. Baik, marfite, tanganda dan kepunyaan Allah. Tuhan mencipta yang segala sesuatunya di dalam hidup setiap hari. Anain dohonona, poi marata runuk marfite ungkapan yang nanyara di bingi amu pasion. Ekorus Justin si Bombi mengatakan menutupi tuangka perjanita di dokonon tuangka perhalado jamita hurma ngunumi agulu hurma jamita. Kita akan mensederhanakan ungkapan ini yang juga menghantar kita kepada satu pemahaman. Ketika jamitai ibadahi pertanyaani dari ibagian di uluta jalan ulutai menjadi bagian yang senantiasa kita ceritakan kepada orang lain. Karena itu onona di dalam konteks hidup berkeluarga dohonok tamah raka mau bilang jumpa masonari di kita diamkan di bona pasuk tau di bantenor. Nah, patah lidahon golong keluarga yang menjadikan komunitas sering. Dia mana terjadi sonari amaminang dan pula tutup mata kita di sini. Lalu jauh anak kona lawangan cukup nama mungkin di BBM mana dipin dari lantai bawah ke lantai atas karena kamar anak-anak yang di atas. Pin, kan? Apa mi? Turun mata. Sebentar lagi juru saya cowok lalap dengan dunianya sendiri yang kadang kita tidak tahu dia ngapain di kamar. Mana nama kau batal doon, mana nama nabu-nabu doon, mana nama si ajar doon, kita sulit menebaknya dia sedang apa. Alani di bagasan ngolibon di patarida on ma bagaimana juga ketika keluarga itu tidak memuncarkan satu relasi yang akrab di dalam sebagai relasi doonok maik rupani. Ya sisa kiri pihak bapak mulu jatuh cinta berguna itu siapa berjuru di bapak bapak ada mana gak toma bapak ada kan sebaliknya polo anak naik udah jatuh cinta itu lalu toma. Artinya apa yang ingin dia katakan melalui ungkapan itu? Artinya anak naik tidak menonton ketika kehidupan kita menjadi sakit
saksi bagi dia, bagi anak-anak yang masih di generasi muda. Lapatan na gawaran na, na di dere di mana do, misal na guru nai, bapak nai adalah tipe cowok yang sangat setia dan maju. Gawaran na ma, pa, saya lang jatuh cinta. Gawaran na lang nai ma, you know, anak kuberi buru di raja, na bagak bisa. Dia akan melihat gambaran kehidupan orang-orang yang dia kenal menjadi satu cerita yang luar biasa yang menunjukkan kuasa Allah di dalam kehidupan itu sendiri. Dalam dainam nahina holongan di bagasan Kristus Yesus manpan domuan main di bagasan muluta sigan ahli. Artinya suasana hidup kita yang digambarkan juga di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang napaimaimahon debata di bagasan parmuduna jumpangan namai sadar dogo naibah. Misalnya tadi kita Allah ketika Allah meminta tempatnya di dalam roh kita, lapatannya mulut abai itu dibatai di pola pikir kita, mulut abai itu inganan dibatai di butuh-butuh tau, setinggi apapun pikiran kita, setinggi apapun yang bisa kita raih tingkat pendidikan, oleh itu kita madabu di bagasan pangkat usia dohorot tata, karena saya ahli matematika, saya akan mengukur kekuatan Allah Israel adalah sekian persen. Kalau nama lodo aljah di kimia, ukrokuma, kuasa di dibangkai, ini kali ini. Allah nyoba dulu. Allah tidak meminta demikian. Allah ini patari dapun ma, sana kebaran kuasaan Allah, kekuatan Allah yang tidak bisa diselami oleh pola pikir manusia, oleh pola tindakan manusia. Allah saya dipatari dapun main amaminan, molo marhaposan kelimatado ngolutai. Lapa tanda ketika orang-orang yang marhaposan tu jawoba maruli hagogoon mai mardapot-dapot gabi marhabong nalali labo manai marlojong nasida dan olo loja mardalani nasida dan olo madani. Artinya gambaran ini merupakan satu gambaran ketika peribadahan itu, ketika ibadah yang kita lakukan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan setiap orang. Gak bisa ada aku bohon baik yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Alami dalam dainan, nanain dohononna di bagasan parmuduota. Mulo ido konsepta, mulo ido konsep di pemasmur di dalam pasal yang ke-95. Marsinggam dicodoh di mata, di dalam peribadahan. Napa tadi dahot doi, bagaimana kita juga taat, tunduk di dalam panggilan. So dia matutu amanginan, haur duota di bagasan. Sigan hari, semua dia bagi tapak dari dahon ketika ibadah yang begitu memancarkan sorak-sorai berubah di dalam ketaatan, di dalam keheningan. Rua murado aku sata di liturgi tai, di bagasan liturgi tai ido di dalam keteraturan yang dicipta oleh para teolog liturgi untuk menciptakan, menghantarkan kita kepada satu misteri pengalaman kita dengan Allah. Di matahari kita mulai sian ende na parjuri satu poslinum satu amin amin. Matahari dalam sadaran kaya keteraturan di dalam ketaatan. Itulah nasi jujut babulu misalnya doa pengakuan dosa babulu ayo konak toma cocok. Kau nanti berwarna lupa tanah cocok mati. Alah narok tuh sohoni dia anu sehingga kau bentuk di kebayong. Bila bosan duduk nanti aja pas pengakuan iman rasuli dan tingkat pemahaman nasi soalnya. Alain di bagasan salibut naik ikon patali dagonok tama di dalam keteraturan dan ketaatan Allah. Misalnya ada unsur na asing boi taida. Misalnya lo mengungkap kata dia kan tadi lagi dengan haleluya. Angkat tangan, harus angkat kaki, angkat pinggul.
toko di mana nggak ada kambingnya? Apakah itu benar? Dan berarti justru di dalam liturgi kita, justru di dalam liturgi kita, liturgi kita dicipta sedemikian rupa. Nama tadi dalam kisah dan keteraturan, justru HKBP-lah yang pertama sekali memakai kata haleluya di dalam kita. Aladi melutup pe ekspresi kita mendokon bahwa yang dia atau panak warna batak nitnaga dan subuh tamparin di dunia kuman ama jeriko dan kali kuman ama itu dan kubir turuni pasal dan sudah butuh yang FDI merupakan satu gambaran yang mengekspresikan bagi alai saya di panohan rupani semua dia di bulu ama-ama nyarak batak marendi memang itu setidak buat mau untuk mengekspresi melas di roha kalas di roha FDI saya orang dong buhi manan buhi kegam dia apa ini mungkin tak dikasih bergasan alai manusia bergasan di kaduan ekspresi i boleh mana orang dah pola gerak awal mereka sekarang robot nak ada gerakan nak buat nak bisa dibuat nak kita kita kalau rupanya ekspresi perubahan dari yang sedih rupa ada yang gembira itu lah di patali dahulu di bagasan para mulut kasih dan hari ketika kita juga menghadap Allah mulu memang makaposan di kita ucap obat mulu makaposan di kita kita akan menerima satu kekuatan baru yang menguatkan kita untuk melanjutkan dalam sukacita yang kita panahi. Nama minu di bagasan tubuhku nama minar di batalida pun mamuse kalau memang Tuhan adalah gembala Israel yang di batalida pun doon markite pasal 23 di dalam kitab Mazmur yang menggambarkan Allah yang senantiasa menghantarkan manarihon pataruhon ngonu di bangsoi tu bagasan ngonu yang dia inginkan bukan yang umat itu inginkan tetapi yang diinginkan oleh Allah itu radang gobaran di mulita ketika Allah menghantarkan kehidupan kita pataruhon ngonu tai tu bagasan sadamun nahina lomohon di demata di situ rata rida manarihon di demata ketika Allah manarihon ngonutai didiki tahida manarihon di mata ngonutai Allah senantiasa berkarya di dalam setiap karya yang dia lakukan alai bodoh kita amam inam ketika Allah menyuarakan berbagai gerakan suara Tuhan di dalam kehidupan kita orodo kita madabu tubagasan sada kondisi yang memang kalau kita tidak akrab dengan Tuhan Israel, dengan Tuhan yang kita sembah itu, boido kita padamu tubagasan sombong dan dikuende 422 ayat 1 dan 4. Suara nitoni nitulatai coco di laosi itulahoi saya tanda dia bersuara ditikimak suara di mata di mulutai di jauh kita tak buat sadar kondisi itu muruh lah kita rupanya itu sahara ada yang terjadi kalau kita memang mau jujur Allah dengan cepat dengan tegas mengatakan gunangko muruh soho umutungut wipaso soho umutungut wipaso paso homo-maho, artinya ada satu bagian rekoleksi yang harus kita pikirkan berangkat siang rohatai tanahin gomorona, molotumpe tak terima sama molotumpe ikon muru kau tu inak takku tu amat takku kalah dikumis nana sorak ini kanak-kanaknya habis ya tanahin gomorona, saya akan coba memikirkan ulang tohor wau muru manangna dah kehidupan kita dan raja orang yang kita buruk sama kita boi dong buruk boi dong akbada bahkan masih janggolaan masih tahu masih janggolaan masih janggolaan salibu artinya bahkan dalam kondisi yang demikian pun boi dong akbada boi alai selaku yang mendengarkan suara Allah selaku orang
jiwa pak turun napa buru berbala riau rancangok kuma perbadah. Saya akan merancang perbadahan yang seperti apa pak yang Tuhan inginkan. Apa yang contoh apa gina? Ini aku pernah contoh lah. Orang tidak pula yang bangun berbeda orang. Kalau kita nangis borong-borong namanya John mau berbeda. Udah sebelum sejak bola. Lain dohonon kan? Kalau kita temukan di dalam kehidupan setiap hari. Boy ma dohonon kan? Mulut tumpu di berbeda kan? Tadja nama kuli di pak kuli di mata kan? Asa suara rei unak kulaosi dohonon kuma. Rancang perbedaan. Baik, tanggal na. Tanggal main, tanggal segini. Misalnya nama tatu kita akan diperbedaan. Rancang kamu lah orang apabila. Dalam di dalam perancangan artinya kita juga menjadi bagian dalam ibadah. Rancangan ini tak surat Om Maha Dasi Dohonok. Cerai, tak surat toh nasab dan bina lagi. Burungi Raja Doho, Nasab Masya Doho, tak surat disini. Om Mah, langkah pertama, paragraf kedua. Mulai membuat lagi sesuatu, Om Mah serangan kedua. Sampai beberapa serangan. Mulungan saya di surat tamu serangan ini, mana gak dia pedohonokmu, mana mulai. Wangi parfummu sudah mulai tidak wangi lagi, gak asing anggur di baju bulat kantor. Surat. Tanya kot tulis apa perbedaan ini. Terjadi rekoleksi. Terjadi kita akan melihat kembali. Di bagasan prosesi, pak gulingan di debat lama. Dorong di debat lama tuh kita. Bagasan budu ya. Bodoh anak raja, dong bodoh raja, kan semua di gambar ini di mana? Kita akan memulai bobot kekasaran tadi. Maka kata-kata ini, mau rumah kita tulis kembali. Itu duduk belum bodoh di raja, perbedaan nak ikut raja. Rapatan nak, dohonok rumah. Saya akan kembali ke dalam Alkitab. Boy dua muruk, boy. Boy dua perbedaan, boy. Sampai nanti jatuh titik perbedaan ini akan dirancangkan, nah pasti kita akan melihat mulungan di dan rancang berlinggan bahkan sampai kata-kata dohonok sama mulu rancangan ini seminggu, dua minggu, dua minggu sampai pada hari H yang berbeda aduh kok kemungkinan yang terjadi berbeda masih jam bulan aduh kok kan ada berani. Kalau tak jadi kok kube mungkin aku dorang asal. Pada dua bunga aku asalan kia lengkap. Itu nang dihata di debata. Mulo tumpe ikut terimas. Mulo tumpe ikut neng berbada. Janganlah sampai matahari terbenam. Ya, kalau di Indonesia matahari terbenam jam wono lapatanda unang sampai. Karena suami istri aja sampai masih mungkin yang mulo. Masih di dalam mulut dan nanggol di dokbe. Nah, tolong miruhan gitu hati. Betul. Kita akan memulai itu dari hal-hal yang kecil. Rah, yang akan hidup berkeluarga ini akan selalu kelihatan. Ini dapat dari dalam sada gambaran Allah yang penuh cinta di dalam kehidupan kita. Sada gambaran di debata, napa tadi ya, tolong lain di dulu. Kita tidak akan menjadi orang yang mengambil ketika kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hidupku. Tapi mana bila kolong mahal bila panah tidak begini kalau itu borohan kesian konsep nagil lagi asa boy kita mengatusi di mana ketika kita kasih kepada Allah ketika kita cinta kepada Allah kata-kata Rida berdoi nanggu-nanggu malianta ke dalam seluruh ciptaan yang ada. Contoh yang paling benek kuse kapan inang mulu adondo pot di bunga bunga di jambu lain mulu musik kemarau mulu tiga lebih kita mamereng masih bulat balik kalewan di pot di bunga ini ngakori mulu tiga lebih kita sampai tiga lagi lewat dan nanggu kasiram apakah ada ketahatan di sana untuk ketahatan di siang makinan melalui teguran-teguran yang kecil juga di dalam kehidupan kita rah, mengolok-olok kope kebaran di wolong mirohan lain yang tidak kita pupuk dari kecil sampai nama tua yang sadar perjanjian doi di dokter di kota-kota 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 di kota-kota
sede sa dom si Roma. Kami terpaksa menunggu. Janji di dalam Kitab menunjukkan satu perjanjian antara Allah yang senantiasa berbuat di dalam hidup bangsa Israel dan kehidupan kita setiap hari. Dalam dainan nama budi sahali di bagasan tumbukor di paparida bermause tu sikap ingolu sigaru hari moro marhabat tanon tu. Jikalau bangsa Israel merupakan bangsa datangkan selama 40 tahun di bagasan kita Amos di paparida bermause gabi ibadah ini menjadi dijijikan oleh Allah. Gabi magi ini mata ibadah perayaan yang dilakukan oleh Israel. Alai mulu semua nama tidak apa mina. Cukup marah bulan 40 tahun di bagasan bangsa Islam. Dapat jumpa berada di bagasan mulut nasi sonari angka pangalago nasi somono. Artinya di dalam ungkapan ini ketika bangsa Israel ujulan di angka omumula au tung di uji au adik penang di ida nasida pak bahina. Ketika bangsa Israel melihat perbuatan Allah pada dulu nasirat di bagasan kondisi yang tidak memuji Allah ke dalam kondisi yang tidak mempermuliakan Allah mulai di bagasan gelutna si sondari. Kalaupun bangsa Israel melakukan itu selama 40 tahun merbias-bias dodebata mernida sudut nama dosa hanya di dalam kehidupan kita menjadi satu ukuran yang sangat tajam supaya kita juga melihat bahwa ketika Allah marwari, ketika Allah bernubuat di dalam kehidupan setiap orang percaya, asa masuk kita, asa bobot kita, tuhara jauh di lematai. Artinya kembali ke dalam kitab Roma tadi, dalam tubuh Epistel. Ketika Paulus juga mengatakan di dalam kehidupan kita, berkite haroron Yesus Kristus secara universal. Yesus yang diberikan Allah kepada dunia ini, Yesus yang diberikan kepada Portibion, sonari asa gabe personal haluawi ikon radedo kita magulawoni secara personal. Dalam dainan haradeonima di patari jawon, ketika Allah juga mengingatkan kehidupan kita, di paigot debata kita, asa unang madalu kita, di bagasan kuburan dasar rumah, dan di jalomi Israel. Alai madagu nan madagu melukai tubagasan yang tidak Allah inginkan. Tuhanok tamada mandaina pertanyaan ini. Ibadah kita itu adalah satu pengakuan yang penuh dengan sukacita, satu keteladanan yang menunjukkan keagungan Tuhan dan karya keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam umatnya Israel adalah hal yang sama yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita pada saat itu. Mangudaro debatai di bagasan beruntas sonari. Mangudaro debatai bahkan satu iota pun, satu titik pun Allah tidak pernah membiarkan kita. Tidak bawa dosanya hari menjadi beruntai sadar. Tapi Allah mengetahuinya. Bahkan roh hati tapal bagasani mana dia beri bagasani nama benar. Kita akan melihat satu gambaran penyembahan yang patut, penyembahan yang penuh takwa akan hadirat Allah. Di patalida onmai nak semua dia kita mabigi hatana di bagasan mulutasi daun hari. Buat magitan nama budi sahali muroido beribadah. Moroiro ibadah di tonga-tonga di 40 tahun lapatan dan yang merhaujungan peribadahan ini orang di bagas joro, orang di pertanian, orang di kebaktian kategori yang alai ibadah ini manotong di bagasan ngoluta hidup kita menjadi satu rangkaian ibadah yang senantiasa menunjukkan adanya pentransformasian Allah di dalam hidup setiap hari lapatan dan amaminam. Molo berhalap na beribadah berkita. Molo halap na mabigi hatan di debatado kita. Adung do transformasi di goluni. Adung do tindakan di bagasan golu sigan ari. Dan olah firmani, olah pagi biokon pinggol, olah pabodo-bodo pun mata tidak.
Tetapi firman Tuhan yang senantiasa menyapa kita adalah membawa kita ke dalam satu tindakan konkret yang Allah inginkan di dalam hidup setiap orang percaya. Berlangsung beri amanah di sepanjang, di dalam totalitas kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita. Allah yang imanen, Allah yang omnipresent, Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap waktu dan segala tempat, senantiasa menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dalam dainak nagina golongan di bagasan Kristus Yesus, di dalam penyembahan, di dalam pamujion, nata anobi, nata ulamu di bagasan, di molupa, taulahon mai di balfite, roma, haudumon, roha di bagasan, kadewahon maradopon di mata, asak unak tarimas di mata, di molutai, alai, pasu-pasu di debata, di bagasan molupa, selalu diwujud nyatakan, melalui keselamatan yang sudah kita terima. Radima kita amang inang, dari dalam di debata, pada bidang halimauni tubuh dibion tuangka nabu malia kita. Amin. Martanya. Mau lihat te baru anami di go ali Tuhan di bagasan Arianon. Bila di bayok go kami ali Tuhan marfi te hatam nang buja go kami. Di bayok go do kami ali Tuhan. Di salubut na angka pamuncil nami. Di dekkan di basah. Yang dalam di kulakon hari Tuhan di bagasan mulu sikan hari. Dia cari bodoh kami hari Tuhan. Asa takas pangujion kami ini. Obat tulungan ya Allah. Ajari mahami hari Tuhan. Maka mulia tewan sanggung kita di basah. Ajari mahami hari Tuhan. Asa bida kami. Salut na pambahinan ini mulu kami sikan hari. Naluas kami hari Tuhan badabi di bagasan pangujunan. Lailoas mahami alih Tuhan, gabe simulamon transformasi, tindakan-tindakan adi halomohon ya Roham, di bagasan kudus ikatan hari. Marfite, kolom di Roham alih Tuhan, di ngulu nami, di basholo kami alih Tuhan, marangimon katami, acari kami alih Tuhan, paingon kami, asa diulau kami muni di bagasan kudus ikatan hari. Borhat mahami alih Tuhan, ibadah-ibadah, tunggulu nami sigan ali di bagasan pandonganyom di bagasan polong ni roham oma ali Tuhan nama digati rohanami danuk marsada sada asa markiti pandigatim ali Tuhan di ulu nami di rohanami takas kami ali Tuhan marsau doko di bagasan lasmi roh di bagasan sorak sorak di bantanya buba amanani ubah kami ali Tuhan di bagasan panggian nami. Kadungan nami luas di duriam, nangadong di ingat-ngadong. Nasukar penasilah alih Tuhan Romar Sao, kebagasan pertumbuhan sadarion, kebagasan pamuncion di hari minggu sadarion. Ngolong tumalan yang kasakit alih Tuhan, jama pamatan nasidah, lihon nama lumon alih Tuhan, oma alih Tuhan napa demakon, nama besonok kolokan nasidah, songok panarikononmu di mulut nami alih Tuhan, nasarikononmu dengan keluarga, nama jerai, nangangka dokter, nangangka obat-obatan, nangangka nasidah. Asama kita kabalumonia di Tuhan, taruli kami, biarka lasmi roha. Ubah kami di Tuhan ditanyang nami, nang proses pembangunan di bagas joromon di Tuhan. Nagubuhi panitia, mampidilikmu di Tuhan. Asama kita juga nasyakwe nasidah, nangulakoni obat bulomoni roha. Asa disangkapi rohanami alih Tuhan lahu mamiakun batu ucahan naku di bagas joromon dekat iku namang ibu tokong pasu-pasuan pasu-pasu alih Tuhan nang salimu akan ulau nirwas kemuliam asa makiti akan rejeki natama pacamotan natama aduh pakion nami alih Tuhan padimut-imut ton bagas joromon gabe merah hanya menguji pasangan kongko di bagas joromon. Moniate marohanami di kuali Tuhan, mengasakun Yesus Kristus, mempanyakan di kuali. Amin.